Assalamualaikum. Hai, anda kembali lagi bersama dengan saya Azam. Hari ini kita akan unboxing satu barang yang baru sahaja sampai. Barang ini saya order pada 26 Jun 2021 pada hari Sabtu. Hanya makan masa 3-4 hari saja. Dan barang ini saya order di kedai Shopee iaitu All IT Online. Dia adalah sebuah speaker. Tengok kalau kotak dia ni. Kenapa saya nak rekomenkan kedai ni? Sebab bungkusan dia, dia sangat jaga dan dia ada letak di sini, barang mudah pecah dan lagi satu sangat pantas cepat, hanya makan masa 4 hari saja. Sebelum kita nak cakap tentang kotak apa dalam ni, ini adalah Sony SRS XB3. Ini ada lama sudah keluar. Dia size yang compact, sebuah speaker, portable speaker yang boleh kita charge dan bawa ke mana-mana saja. Sound music speaker daripada Sony ni adalah salah satu gadget yang sangat berbaloi untuk dibeli sebab satu, dia tahan lama, berkualiti macam ni. Ini dah lebih 4 tahun rasanya dan masih berfungsi dengan baik, bateri masih okey. Dan pada hari ini kita akan unboxing sebuah lagi speaker yang baru dan dia adalah daripada Sony juga, iaitu SRS XB43. So, tanpa membuang masa, apa kita buka dulu dalam kotak ini dan apa yang akan diberikan di dalam kotak ini. Inilah kotak dia, sebuah speaker daripada Sony dan ini adalah model yang SRS XB43 yang paling latest di antara semua portable speaker yang ada pada Sony sekarang. So kotak dia biasalah ada kemek sedikit sebab mungkin dari pengiriman. Kotak dah jadi masalah, yang penting barang dalam tu dalam keadaan yang baik. So kita dapatkan sini ada 1 tahun waranti daripada Sony. So kalau tengok kotak dia ni, biasa saja seperti kotak-kotak speaker yang lain. Dia ada music center, Vestable, Sony Music Center. Dan XB43 ni dia adalah waterproof, dustproof dan juga rustproof. Dan dia ada live sound mode dan dia ada party connect dan dia charger dia adalah yang paling latest sekali, iaitu menggunakan USB Type-C. So apa kata kita buka dulu dalam ya. Ni jap kita letak dulu. Kita tengok barang-barang yang lain. So di sini ada buku manual daripada Sony. Dia ada ini rasanya kabel charger dia. So, ini adalah adapter charger dia. Dia menggunakan kabel Type C dan dia ada bagi sekali. Oh, dia ada bagi satu lagi kepala untuk kalau kita punya plug tu hanya menggunakan dua saja. So ini kita letak tepi dulu dan inilah dia. Sebuah speaker portable daripada Sony. Okey, dia ada 3 warna. Dia ada, tak silap saya, biru, hitam dan juga satu warna ni lah. Saya lupa nama kod warna dia ni. Apa ni? Dia mesti ada tulis kat sini. Mana ya? Tope. Kod warna dia ni adalah Tope. Si Tope. So kotak dia ada kemek tapi harap-harap barang dalam dia tak ada kemek apa-apa pun. So ini dah speaker portable daripada Sony. Warna dia daripada Tope. Nampak besar. So dia di sini ada lamp mode.
dia ada stamina, sini ada butang untuk volume up, volume down, dan next play bluetooth, dan di sini ada charger dia. So kalau tingkat belakang dia, okay, dia ada party dia. So kita boleh connect juga, kalau kita ada speaker satu ni lagi, kita boleh connectkan dia menjadi dua speaker dan mainkan satu lagu pada masa yang sama. Dia ada mute party, dan sini ada satu button untuk light dia, dan tempat charger dia menggunakan type C, dan dia juga boleh menggunakan audio in. Dan untuk USB punya ni, dia kita boleh gunakan untuk charge phone, atau kebetulan kita berada satu tempat habis phone, kita boleh gunakan speaker ni sebagai power bank juga. So apa kata kita try on kan dulu sebentar. Okay, so dia ada lampu-lampu macam tu. Okay, and rasanya kita boleh tukar jenis dia punya warna. Battery about 50%. Oh, so meaning kita boleh tahu berapa lagi kita punya bateri yang ada. Dia akan beritahu battery about 50%. Ada 50% lagi. So kalau tukar lampu dia, oh ya, kita kena download apps daripada Sony supaya kita boleh tukar-tukar dia punya bentuk lampu. Okay, sebentar, kita download apps dia dahulu, dan kita cuba terakan mainkan satu lagu macam mana bunyi speaker ni. So saya telah download dia punya apps. Ini adalah apps dia, iaitu Sony Music Center. So sekarang kita try buka dahulu, kita nak tengok apa yang kita boleh buat dengan dia punya apps ni saja. So kita telah masuk ke apps dia. So kita nak try tukar dia punya lampu. Kita pilih party mode ataupun custom color. Okay. Ha, so kita dengan apps ni saja kita boleh tukar dia punya lampu. Macam ni, saya pilih putih, merah, ataupun kita pilih custom color. Ni kita boleh tukar-tukar lah dengan dia punya apps saja. Kita boleh juga pilih motion control. Maksud dia ni apa ni? DJ resolution control. So kita pun boleh jadi DJ dengan apps daripada Sony ni. So untuk pergi tukar dia punya lampu, kita boleh pergi illumination, dan kita boleh tukar kat sini lampu apa saja yang kita nak, ataupun kita tak nak lampu pun boleh. Kita just offkan dia saja. Okey. Lampu kita dah try setting. Apa kata kita try bunyi lagu dia daripada speaker ni dulu. So itu adalah kekuatan bass dia yang baru separuh saja. Apa kata kita kasih full dia? Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Stay by my side even when the world is caving in. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want. Apa kata kita try musik daripada jazz pula? Kita try music daripada Indonesia, penyanyi daripada Judika. Kita try dia punya kejernihan suara. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang aku lupa.
dapat kurasakan. So itu saja kita tes percobaan untuk speaker daripada Sony ini, yaitu SRS XB43. So size dia memang agak besar. Untuk SRS XB3 ini nampak kecil saja. So kalau anda berminat, jangan lupa klik di bawah video ni untuk anda membuat pembelian. So itu saja unboxing kita pada hari ini. Kita akan cuba lagi speaker ni, mungkin di tempat lain, pasir, pantai. So dia anti air dan dia waterproof dan juga anti debu, pasir. So tak ada masalah kalaupun kita nak bawa di tepi pantai, santai-santai. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Sebelum tu, saya ingatkan jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan sekali butang loceng sebelah kiri dia tu. Dan kalau anda suka, anda boleh tekan like. Dan kalau anda tak suka, anda boleh komen di bawah untuk saya perbaiki lagi apa yang masih kurang. InsyaAllah kita jumpa di video pada akan datang. Itu sahaja daripada saya, Azam. Assalamualaikum.